Assalamualaikum. Hari ini saya akan membuat telur crispy atau telur geprek. Bahan-bahannya 4 butir telur yang sudah saya tambah garam, tepung, beras, 1 cawan kecil. Boleh dicampur dengan tepung terigu agar tidak terlalu keras. Secukupnya ya, 1:1. Jadi kalau 3 sendok tepung terigu, 3 sendok tepung beras. Kemudian ada lada dan penyedap rasa Royco ya, kaldu. Kemudian garam. Oke, kita mulai. Telur yang sudah diberi garam kita kocok. Kemudian kita kemudian telur ini akan kita potong sesuai selera. Boleh panjang, boleh petak, tapi saya akan buat petak nih. Kita akan buat adonan tepung yang sudah kita beri lada, juga kita beri penyedap rasa ya, Royco, boleh sasa, boleh kaldu ayam yang lainnya juga boleh. Kemudian kita aduk rata. Kalau suka asin boleh ditambah garam, kalau tidak suka cukup kaldu ayam saja. Kemudian kita akan goreng. Sebelum kita goreng, caranya kita masukkan ke dalam air. Kita seperti buat ayam KFC ya. Kita masukkan lagi, kita buat lagi. Kemudian setelah seperti ini, kita akan goreng. Lakukan seterusnya hingga selesai. Kemudian, setelah kita lakukan penggorengan satu persatu hingga selesai, hingga crispy seperti ini, ya, hingga crispy. Kita akan membuat bumbu geprek. Saya tidak pakai cabai kecil karena saya takut pedas. Kita pakai kurang lebih 1/2 ons sampai 1 ons cabai hijau yang akan kita goreng nantinya. Beserta boleh yang suka tomat boleh pakai tomat, tidak pakai juga boleh, tapi pedas, saya tidak suka pedas. 4 butir sampai 5 butir bawang putih, satu bawang besar ya, bawang packing. Saya pakai bawang packing 1 sampai 1/2. Jadi makin banyak bumbu makin enak kan? 1 sampai 1/2 bawang packing. Nah, kita mulai masak bumbunya. Kita masak dengan sedikit minyak, dengan 2 sendok makan minyak. Kemudian seperti kita tumis gitu ya, oseng-oseng cabenya.
sampai dia layu. Kemudian kita akan tambahkan garam sedikit saja. Sedikit garam. Karena saya orang Jawa, jadi saya sukanya itu manis. Saya akan perbanyak gula. Satu sendok setengah gula putih. Secukupnya penyedap rasa. Kalau yang tidak mau pakai penyedap rasa juga boleh pakai gula merah. Jadi, kalau tidak mau pakai penyedap rasa, kita bisa ganti dengan gula merah, ya. Gula merah itu bisa pengganti penyedap. Kemudian kita ulek. Seperti ini, setelah sudah kita pecah-pecahkan cabainya, kemudian kita akan campur ke telur crispy. Ini telur crispy-nya boleh kita geprek begini ya. Kita tidak geprek satu-satu, kita gepreknya begini aja. Kita tekan. Terus. Jadi deh telur crispy gepreknya. Dan selamat mencoba dan menikmati. Oh iya, sambelnya itu boleh, ada yang pakai terasi boleh. Ada yang tidak mau pakai terasi boleh. Ada yang pakai tomat boleh, tidak ada yang pakai tomat juga boleh. Tapi karena ini mau kita makan langsung, kita kasih tomat tidak apa-apa. Jadi crispy-nya itu kalau pakai tomat tuh lama-lama kan dia bisa masuk angin ya, bukan masuk angin, lembab ya. Kalau orang Jawa bilang tuh amem. Jadi ini telur geprek ala saya. Selamat mencoba dan menikmati. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.